Halo Sobat Aquarius, ketemu lagi bersama saya Aquarius Andi. Tentunya masih di channel ini Sobat, channel yang membahas tentang unboxing dan review action figure maupun statue. Nah Sobat, di video kali ini saya tidak akan unboxing dan review action figure dulu Sobat, karena di video kali ini saya akan membahas atau review sesuatu yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh saya Sobat. What? Nah produk ini sudah saya unboxing Sobat, karena produk ini harus saya rangkai ya Sobat ya, dan cukup sulit untuk merangkainya, butuh waktu sekitar 1-1.5 jam untuk merakit produk ini Sobat. Kosong. Produk apakah tersebut Sobat? Kalian pasti makin penasaran dengan produk yang satu ini Sobat. Oke Sobat, kita akan segera review dan kita akan segera mengetahui fungsi-fungsi dan kegunaan-kegunaan dari produk ini Sobat. Lego. Ini dia Sobat, ala gym yang akan kita review di video kali ini Sobat, tepatnya set ala gym. Jadi di video kali ini kita tidak akan unboxing dan review action figure dulu ya Sobat ya, karena demi kesehatan Sobat, di masa pandemi ini saya jarang sekali keluar rumah. Jadi saya mengusahakan untuk tetap olahraga walaupun di dalam rumah. Oke, kita akan review masing-masing kegunaannya Sobat ya. Kita akan mulai dari sekarang. Kita akan mulai dari bahan dari ala gym ini Sobat ya. Kita akan mulai dari kaki-kaki. Di sini berbahan besi solid Sobat, cukup kuat sepertinya Sobat, berwarna hitam doff. Di bagian ujung terdapat sejenis karet, karet anti slip ya Sobat ya. Anti slip cukup aman untuk kita menggunakan alat ini, terdapat 4 karet di setiap kaki-kakinya. Oke, untuk di bagian tengah kita bisa melihat di sini terdapat busa seperti spons. Kegunaannya untuk menahan kaki kita agar tidak sakit ya Sobat ya, ketika kita melakukan gerakan-gerakan gym, gerakan-gerakan tertentu yang kita lakukan di alat ini. Di sini spons cukup empuk. Oke. Kemudian kita juga di sini bisa melihat terdapat kursi Sobat, kursi busa atau kursi spons seperti ini untuk duduk dan melakukan gerakan-gerakan gym, khususnya melakukan gerakan gym dengan posisi duduk ya Sobat ya, atau tidur. Oke, berbahan busa Sobat, dan di ujung terdapat tertulis merek dari alat ini, Speed. Oke. Kira-kira seperti ini bentuknya, berwarna hitam dan merah. Oke, kita akan lanjut. Kemudian Sobat, kita di sini juga bisa melihat kursi di sini bisa kita atur ya Sobat ya, sesuai kegunaannya Sobat. Kita akan ambil penyekatnya Sobat, besi penyekat atau kunci penyekat. Di sini terdapat beberapa lubang Sobat. Oke. Kegunaannya untuk mengatur seberapa tinggi atau seberapa miring kursi ini akan kita atur. Oke, kita akan atur paling ujung ya Sobat ya, atau sandaran kursi paling tegak. Kita akan kunci di sini. Oke, nah kira-kira seperti ini hasilnya ketika kita atur kursi atau sandaran kursi paling tegak ya Sobat ya. Fungsinya untuk kita bisa bersandar seperti ini ketika kita melakukan latihan dumbbell. Selanjutnya Sobat, kita akan rubah posisi kursi ke posisi bentuk lain ya Sobat ya. Kita akan cabut dulu. Oke, kita akan letakkan dulu seperti ini Sobat. Oke, besi pengunci agar tidak hilang. Kita lihat di bagian bawah kursi terdapat sejenis per Sobat. Fungsinya apa Sobat? Kita akan tarik seperti ini. Oke, kita akan turunkan bagian kursi.
Nah, kira-kira seperti ini sobat kursi yang telah kita miringkan. Oke, miring ya sobat ya. Fungsinya untuk kita melakukan pergerakan sit up atau bench press bagian dada atas atau dada bawah. Oke, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Kita akan kembalikan ke posisi semula. Kita akan kunci di bagian bawah agar aman ketika kita duduk. Oke, selanjutnya sobat, di sini juga terdapat dua busa ya sobat ya, busa penyangga untuk siku kita dan juga terdapat busa pegangan bergerak seperti ini sobat. Oke, di bagian tengahnya terdapat besi, terdapat lubang mur. Nah, di situ kursi akan kita naikkan sobat ketika kita melakukan gerakan ini. Oke, kita akan coba sobat ya, kursi akan kita naikkan, contohnya seperti ini. Kita kunci ya sobat ya, kita baut seperti ini, cukup mudah sobat. Nah, kira-kira seperti ini sobat bentuk kursi yang telah kita berdirikan. Oke, fungsinya apa sobat? Untuk menahan punggung kita ketika kita melakukan gerakan-gerakan kaki ya sobat ya, atau gerakan melatih kekuatan perut. Contohnya seperti ini sobat. Selain terdapat busa di bagian pegangan untuk kita melatih pergerakan otot bagian perut sobat atau kaki, di sini juga bisa kita lihat busa lagi sobat untuk pegangan untuk kita melakukan pergerakan untuk otot bagian dada atau shoulder. Dan biasanya gerakan tersebut kita sebut dengan gerakan dips. Selanjutnya kita beralih ke bagian paling atas ya sobat ya. Di sini juga terdapat busa sobat, busa bergerak atau busa hitam merah. Oke, di bagian tengah juga terdapat busa, tetapi busa polos berwarna hitam saja, tetapi panjang ya sobat ya. Oke, di sini fungsinya untuk kita melakukan pergerakan pull up sobat. Oke, untuk melatih bagian punggung. Oke, bisa seperti ini kondisi tangan dan bisa seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu sobat, kita akan lihat pergerakannya. Oke, untuk di bagian bawah sobat juga terdapat sejenis busa pegangan sobat, hitam merah, terdapat sepasang. Oke, dua sisi sobat. Nah, di sini saya kurang begitu paham dengan fungsi atau kegunaan dari kedua pegangan ini ya sobat ya. Mungkin kira-kira pergerakan dips di bagian bawah sobat. Itu hanya perkiraan saya sobat ya, kira-kira mungkin seperti itu sobat. Oke, kita lanjut ya sobat ya. Nah, selain itu sobat, kita juga mendapatkan plat besi sobat seperti ini sobat. Oke, plat besi untuk barbel dan dumbbell ya sobat ya. Di sini terdapat tertulis tulisan York. Oke, York di sini 0,5 kg atau setengah kilo sobat. Kita mendapatkan 6. Oke, 6 set. Kemudian kita juga mendapatkan plat besi lebih besar, lebih berat. Di sini 1,25 kilo atau 1/4. Kita juga mendapatkan 6 ya sobat ya, 6 set.
Dan di sebelahnya sobat, kita juga dapat plat besi seberat 5 kilo sobat. Kira-kira seperti ini, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4. Oke, yang sudah saya tempelkan di stik besi barbel ya sobat ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita mendapatkan 4 plat besi 5 kilo. Geser ke bagian dumbbell sobat. Di sini terdapat plat besi 2,5 kilo sobat, 2,5 kilo. Oke, kita mendapatkan 4 juga sobat, 1, 2, 3, 4. Selain kita mendapatkan 4 plat besi, kita juga mendapatkan stik besi dumbbell tersebut sobat. Kita mendapatkan 2 ya sobat ya, atau sepasang plat besi dumbbell. Di bagian dumbbell terdapat seperti pengunci besi ya sobat ya, yang biasa kita sebut mur ya sobat ya. Di sini kita bisa putar agar kita bisa menambahkan beban. Kita akan coba sobat, kita akan tambahkan plat besi 1/4 kilo. Oke, kita akan tambahkan lagi besi 1/2 kilo. Oke, kita masukkan seperti ini dan kita kunci dengan mur besi pengunci tersebut. Kita putar, kita kencangkan sobat. Oke, kita harus mengubahnya dua sisi ya sobat ya, agar dumbbell ini seimbang. Oke, kita beralih ke barbel stick besi panjang ini sobat. Dan di sini saya telah memasang 2 plat besi dengan berat 5 kilo ya sobat ya. Persisinya 5 kilo dan 5 kilo. Sepertinya kuat sobat stick besi ini, kokoh ya sobat ya sepertinya. Dan sebenarnya di sini terdapat 2 stik besi sobat yang saya gabungkan. Di bagian tengah terdapat penyambung ya sobat ya. Oke, seperti ini bergerak. Dan di sini juga bergerak agar tidak licin saat kita menggunakan alat ini ya sobat ya. Di sini 5 kilo dan terdapat mur pengunci seperti ini juga sobat. Oke. Kita lihat sisi di sebelahnya sobat. Oke, di sini juga plat besi 5 kilo. Kita lihat di bagian luar juga terdapat mur pengunci seperti ini. Dan yang terakhir sobat, di sini terdapat koper sebagai tempat plat-plat besi ini sobat, atau dumbbell atau barbel ya sobat ya. Karena di sini kita membelinya dengan terpisah sobat. Alat gym set yang besar, pull up, sit up, dan dumbbell ini saya beli dengan terpisah. Di sini dengan merek Spitz. Oke, alat pull up ini juga bermerek Spitz. Jadi sama sobat ya, di sini 50 kilo cast iron barbell and dumbbell set. Di sini terdapat gambar dari barbell dan sepasang dumbbell. Kira-kira seperti itu. Untuk bagian koper di sini terdapat keterangan-keterangan kita mendapatkan apa saja sobat ya. Seperti 6 set 1/2 kilo, 6 set 1/4 kilo, 4 set 2,5 kilo, 4 set 5 kilo, dan lain sebagainya sobat. Kira-kira seperti itu untuk keterangan-keterangan di luar koper atau tempat barbel set ini sobat. Dan jika kita total sobat, berat dari seluruh plat besi ini kira-kira mencapai 50 kilo sobat. Tapi menurut saya ini lebih sobat ya, karena terdapat stik besi yang belum terhitung di dalamnya. Itu dia sobat, edisi review kita kali ini tentang set gym Spitz ya sobat ya. Jadi di sini kita bisa melakukan pergerakan-pergerakan seperti pull up, sit up, bench press, dan masih banyak lagi sobat pergerakan-pergerakan yang bisa kalian lakukan di satu alat gym ini ya sobat ya. Jadi sobat, kenapa saya ingin memiliki dan akhirnya saya membeli set alat gym ini sobat?
Karena sobat, set ala gym ini berguna sekali untuk kesehatan tubuh kalian ya sobat ya. Dan masih terbatasnya gym center di luar sana sobat. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membeli set ala gym ini sobat. Sombong amat. Nah, banyak sekali fungsi atau kegunaan dari set ala gym yang saya beli ini sobat. Di antaranya adalah kalian bisa melatih otot dada, otot perut, otot shoulder, otot bicep, tricep, otot kaki sobat. Banyak sekali sobat fungsi yang akan kalian dapatkan ketika kalian memiliki set ala gym seperti ini sobat. Nah, kira-kira seperti itu sobat review singkat saya di edisi review ala gym kali ini sobat. Jika kalian suka dengan video ini sobat, silakan kalian like, share, dan komen sobat. Dan jika perlu sobat, kalian juga bisa subscribe di channel ini sobat, channel Aquarius Andi. Dan akan lebih bagus sobat jika kalian memiliki set ala gym seperti ini sobat. Oke sobat, sampai di sini dulu, saya Aquarius Andi undur diri. God bless.